Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anto Blitar. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya berada di puncak desa Kaligambir, tepatnya di Tanjakan Podorawi. Ini adalah di bukitnya teman-teman ya, dan kita menikmati pemandangan yang sangat sangat luar biasa indahnya, sejuknya. Kita bisa melihat dari desa-desa sebelah ya. Nah, ini tepat di puncak sekali ini. Nah, itu desanya, itu perkampungannya di sana teman-teman ya, di bawah sana. Ini tuh di ketinggian sini. Nah, pemandangannya itu sangat wow, keren banget. Keren banget pokoknya. Nah, ini cuaca agak mendung-mendung sedikit, jadi agak berkabut-kabut ya teman-teman ya. Nah, itulah pemandangannya. Nah, kayak gini. Ini sudah di bukit ini. Nah, itu yang ada di gubuk sana itu adalah itu istrinya Mas Alam Pedesaan. Dan di sana juga ada Mas Alam Pedesaan yang juga lagi ngevlog. Dan di sana itu ada Mas Arirus juga, itu yang di sana. Itu juga ngambil gambar juga ya. Pokoknya di sini tuh pemandangannya wow, sangat luar biasa. Ini sebenarnya di pekarangannya orang, pekarangan, di kebunnya orang ini tentunya, tapi di bukit tepatnya. Nah, jadi sambil di bukit ini nanam-nanam kayak gini nih ya. Kalau musim tanam itu sambil menikmati pemandangannya sukut. Seperti wow, ini seperti wow, mantap, keren. Saya sendiri takjub dengan pemandangannya di sini. Nah, kita sambil turun-turun ya teman-teman ya. Kita sambil menikmati pemandangan yang ada di bawah. Kayak apa kalau kita turun dari sini? Ini tanamannya ini sebenarnya sudah ada jagungnya teman-teman ya. Cuman waktu hujan kemarin. Nah, kayak ginilah teman-teman. Itu jalanannya itu di situ. Itu ada rumah warga. Kita ini di atas, bener-bener di atas jalan. Kayak gini pemandangannya. Pokoknya mantap banget dah. Mantap, mantap banget, mantap banget. Pemandangan. Di sana itu juga ada warga juga yang mencangkul ya ternyata di bawah ya teman-teman ya. Dan ini dengan bebatuan putih. Yuk kita jalan-jalan lagi teman-teman. Tempatnya ini tempatnya. Mantap pokoknya, keren. Itu Mas Alam sama istrinya lagi ada di gubuk sambil menikmati pemandangan. Oke teman-teman ya, mohon maaf kalau suaranya agak kurang jelas atau berisik karena anginnya kenceng banget ya. Nah, kayak gini banyak pohon kelapa juga ya teman-teman. Nah, itulah teman-teman, jalannya tuh di bawah itu ada sepeda motor dan ada mobil yang berhenti juga di sana. Di sangat di bawah sekali. Pokoknya kalau di sini tuh rasanya kayak di langit teman-teman. Wes nyawang ngendi ae ketok. Es dunia surga, surga dunia. Mantap pokoknya. Coba kalau kita ke bawah ya, coba kita ke bawah. Jalannya kayak gini, ini sampai meleset sedikit. Ini pantat jut ini, yakin lah sumpah ini batunya loh kayak gini. Dan campuran ya, nah, ini full batu, ini batu putih.
Cuma kalau ditanami kelapa kayak gini cocok ini, awet. Awet anyes anyep. Jadi kelapanya iki tetap subur, ndak layu, ndak kering. Nah, mantap pokoknya. Wes mudun-mudun. Terus iki. Nah, kayak gini lah. Nah, itulah mobilnya, teman-teman. Nah, itu mobilnya ada di bawah. Itu ada juga motor yang dari bawah, mobil dari atas rame. Dan ini anginnya juga kencang. Nah, kalau jalan yang ke arah sana ya, teman-teman ya, ini jurusan Pantai Pekulo. Jurusan Pantai Pekulo. Dan ini perbukitannya tadi, itu Mas Ari Raus ada di sana. Itu ada di atas paling kecil kalau di kamera ya. Pokoknya mantap banget dah, wes. Ini ada gubuk di sini, wah. Serasa di villa hotel bintang 100 sih kayaknya. Wes, mantap pokoknya. Tapi anginnya kenceng banget, teman-teman. Mohon maaf. Astagfirullah, hampir kepleset, hampir benjut di pantat. Lemas? Lemas karena lapar atau lemas karena apa? Kekenyangan. Kekenyangan. Oh, gara-gara kenikir ya. Pokoknya pokoknya mantep banget lah, wes. Isis. Tapi bukan boleh layangan tak kalah kita. Lagi layangannya di tangsana ning nek ke atas ae ning isor ngono wis. Ya Allah, ini lur, tinggal ke atas nyayur ke atas ada juga nih. Nih. Aku yo gitu. Oh, gitu lur bae ternyata aku. Gitu ternyata. Sir buah kelapa kayak yo enek. Kelapa kok buah ya? Buah kelapa. Oh, buah kelapa. Pohonnya pohon kelapa, buah buah. Hah, mantap pokoknya. Kalau mau prosotan, mau pantat benjut bisa. Wes mantap iki. Entek garek belunge itu Kang Isar. Kalau enggak terima prosotan yang glundungan bisa. Glundungan. Oh, bisa. Wes bae bak bunyak iki pisan. Layang-layang di darat. Heeh. Para layang. Anginnya kencang banget loh, teman-teman. Yakin lah, anginnya kencang banget loh. Mau pohon ke atas sampai montang manting kok. Pohon kelapa itu. Sampai bingung. Pohon kelapa loh sampai bergoyang-goyang. Lah itu loh istrinya Mas Alam pedesaan apa ya duduknya mau nganu mau kleyang-kleyang opo to kleyang-kleyang. Nah itu ada sepeda motor lewat, teman-teman, di bawah sana. Kelihatan nggak yo? Enggak lah, dari sini jalannya di sana. Ini terlalu tinggi loh nyawang desa sana ya, nyawang nih loh. Nah tuh ada motor di bawah. Nah, kalau kita mendelok ke sana ya, teman-teman ya, itu adalah arah Serang, teman-teman ya. Itu sudah masuk wilayah Serang itu kalau mendelok ke sana. Nah, itu telur lewat, teman-teman, itu beraknya telur lewat. Kayaknya ada kok paling kayak. Oh, kayaknya. Ya Allah, kenceng banget pokoknya anginnya. Pokoknya mantap, seger banget, wes. Penghilang stres. Tapi lah,
ditinggal dikira terbang wes. Terbang mate kok rumah rumah warga. Piura tembus saya malah muncul itu. Nah, itu ada mobil juga yang lewat. Ramai sekali di sini jalur utama soalnya. Lain jalur alternatif, jalur utama. Jalur menuju pantai Pasir Putih. Peh bulu. Sumber sih. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup di sini dulu ya. Jangan lupa dukungannya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu videoku selanjutnya teman-teman. Bye-bye.